Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasanah Syarif Official pada kesempatan kali ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Video ini saya sajikan secara khusus kepada channel YouTube yang bernama Kitab Turoth, ya. Karena saya perhatikan beliau beberapa kali di video channel YouTube saya selalu berkomentar untuk bertanya tentang bagaimana keabsahan silsilah nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di mana beliau berkomentar untuk kesekian kalinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyid, apakah Syekh Abdul Qadir Jailani tercatat dalam kitab sezaman? Terima kasih. Nah, sebenarnya ya, tentang pertanyaan ini sudah banyak teman-teman yang sudah mengulas. Ya, termasuk video pertama kali Kiai Imad itu terpublikasikan dan kemudian tesisnya menjadi diskursus publik. Beliau di dalam Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang diadakan oleh MWC NU Tiga Raksa berikut dengan PAC Ansor Tiga Raksa mengadakan acara Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau sebagai pembicara. Di situ beliau menyampaikan bagaimana proses ya pengisbatan silsilah nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melalui kitab sezaman berikut dengan tes DNA. Nah, begitu juga disambung oleh channel YouTube Santri Gunung. Beliau menjelaskan adanya kitab sezaman, kitab eksternal, ya. Nah, kemudian saya juga kembali menampilkan video saya di mana saya itu juga menjawab tentang pentingnya kitab sezaman sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu terkonfirmasi memiliki anak bernama Saleh. Maka beliau itu di dalam kitabnya yang bernama Al-Mukhtasar fi Ulumiddin, karya tulis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri, dan juga saya mengambil referensi dari kitab Nurul Absar di mana di situ ada keterangan tentang biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan beliau menyebutkan dengan wahuwa Abu Saleh. Jadi Syekh Abdul Qadir itu kunyahnya adalah bapak dari seorang putra laki-lakinya yang bernama Saleh. Nah, mari kita sama-sama saksikan videonya agar supaya bisa memahami dan mendapat pencerahan tentang bagaimana perjalanan isbat nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang bersambung kepada Sayyidina Hasan Ibn Ali Ibn Abi Thalib dari Sayyidina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dan putri daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian videonya. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an yang malam hari ini kita khauli beliau sebagai Sultanul Aulia, sebagai ulama besar, adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun dalam sisi silsilah dipermasalahkan oleh para ahli nasab, tetapi itu semua karena apa? Karena baginda Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani semasa hidupnya tidak pernah mengaku-ngaku sebagai cucu baginda Nabi. Kemudian ketika beliau wafat, maka anak cucunya menulis nasab yang diketahui daripada kakeknya ini dan diragukan para oleh ahli nasab. Tetapi hari ini
beberapa bulan yang lalu cucu-cucu beliau yang ada di Syria sudah mengadakan tes DNA, uji DNA yang menyatakan bahwa betul terkonfirmasi secara ilmiah bahwa keturunan daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa quddisa sirruh adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya kalau DNA-nya sesuai dengan DNA orang Arab, sesuai dengan DNA Bani Hashim, sesuai dengan DNA daripada Bani Abi Talib, ayah daripada Sayyidina Ali karramallahu wajha. Karena apa, saudara-saudara, hari-hari ini banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai cucunya baginda Nabi besar Muhammad, kemudian mereka datang untuk memecah belah umat. Ini sudah sampai kepada titik yang sangat mengkhawatirkan. Ulama selama ini diam. Kenapa? Karena selama ini belum ada indikasi umat Islam terbelah. Kalau dia ngaku cucu Nabi untuk mempersatukan Islam, urusan ngakunya pada cucu Nabi itu urusan dia dengan Allah. Tetapi mempersatukannya itu ada nilai manfaatnya. Kalau dia ngaku cucu Nabi, mengajak orang-orang tiga raksa untuk sholat lima waktu, mengajak umat Islam untuk berpuasa, mengaku cucu Nabi untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengajak umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak ada bahayanya, kita biarkan. Tapi kalau dia mengaku cucu baginda Nabi, kemudian datang untuk memecah belah umat Islam, maka kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi, baik secara ilmu nasab, secara silsilah dari kitab-kitab abad kelima, abad keenam, abad ketujuh, abad kedelapan, abad kesembilan Hijriah, kita jadikan pedoman untuk mengukur keabsahan daripada nasab seseorang yang mengaku sebagai cucunya baginda Nabi. Kalau secara silsilah dari kitab-kitab yang terpercaya dia terkonfirmasi sebagai cucu baginda Nabi, baru kita percaya dia sebagai cucu baginda Nabi. Apalagi kalau berani tes DNA seperti keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada, kali ini saya ingin menunjukkan kepada sahabat contoh bukti sezaman atau yang mendekati sezaman berkaitan tentang nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu sahabat sudah tahu ya siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Selain terkenal wali, beliau juga memiliki karya kitab yang begitu banyak. Di antaranya adalah Tafsir Al-Jilani, Kitab Al-Gunyah, kemudian Kitab Al-Fathur Rabbani dan lain sebagainya. Oh ya, sekaligus ini nanti akan kita kupas sebagian karomah beliau yang tertulis secara riwayat di dalam kitab ulama sezaman atau yang mendekati sezaman. Yang pertama kita lihat di dalam kitab Al-Mu'tadzam fi Tarikhil Muluk wal Umam karya Abul Faraj Ibnul Jauzi. Beliau lahir pada tahun 508 Hijriah dan meninggal pada tahun 597 Hijriah. Jadi beliau ini selama 51 tahun hidup sezaman dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita lihat di dalam kitab beliau juz 18 halaman 171, di situ disebutkan summa dakhalat sanatu ihda wasittina wa khamsimi'atin. Masuk tahun 561 Hijriah ini ya. Kemudian di situ dijelaskan beberapa kejadian di tahun 561 Hijriah.
Kita langsung saja ke halaman berikutnya. Tepat di halaman 173, di situ ditulis biografi singkat tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mulai guru beliau, dakwah beliau yang berhasil mengajak banyak manusia untuk bertaubat, hingga ditulis pula wafat beliau. Di sini ditulis pada malam Sabtu, tanggal 8 bulan Rabiul Akhir, tepat di usia 90 tahun, sahabat. Tentu saja meninggalnya di tahun 561, sahabat ya. Karena wafat beliau ini juga dikategorikan sebagai kejadian di tahun 561 Hijriah. Kemudian, keterangan serupa juga ditulis oleh Ibnu Athir di dalam kitab karya beliau berjudul Al-Kamil Fit Tarikh. Beliau ini lahir pada tahun 555 Hijriah dan wafat pada tahun 630 Hijriah. Berarti beliau ini masih satu zaman dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi hanya 6 tahun saja, sahabat ya. Kita lihat di dalam kitab beliau, Al-Kamil Fit Tarikh, juz 9, halaman 481. Di situ disebutkan, Summa dakholat sanatu ihda wasitina wa khamsimi'atin. Masuk tahun 561. Ini juga hijriah, sahabat ya. Di situ dijelaskan ada beberapa kejadian di tahun itu. Lalu kita langsung saja ke halaman selanjutnya, di halaman 482. Di situ disebutkan, Wa fiha fi Rabi'il Akhir tuwfiya Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Abi Shalih Abu Muhammad Al-Jili Al-Muqimu bi Baghdad. Wa maulituhu sanata sab'ina wa arba'i mi'atin wa kana minas solahi ala halatin kabiratin wa huwa hambaliyul madhabi wa madrasatuhu wa ribatuhu masyhurani bi Baghdad. Yang kalau kita artikan kurang lebihnya, di tahun 561 Hijriah, tepat di bulan Rabiul Akhir, Syekh Abdul Qadir bin Abi Shalih Abu Muhammad Al-Jili yang tinggal di Baghdad telah wafat. Lahir beliau pada tahun 470 Hijriah. Beliau tergolong soleh, berperilaku baik. Beliau bermadhab Hambali, sekolah dan pondoknya terkenal di Baghdad. Dari dua kitab ini jelas sekali, sahabat ya, bagaimana eksistensi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu apakah beliau keturunan Nabi? Dua kitab sezaman itu kan cuma menyebut Asy-Syaikhu Abdul Qadir bin Abi Shalih Abu Muhammad Al-Jili. Garis ke atasnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani cuma disebut nama bapaknya saja, yaitu Abi Shalih. Bagaimana kita bisa tahu beliau adalah cucu Nabi? Nah, untuk menjawab itu, kita lihat kitabnya Adz-Dzahabi, sahabat. Beliau lahir pada tahun 673 Hijriah dan meninggal pada tahun 748 Hijriah. Jadi terpaut 112 tahun dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini sangat bisa diterima ya ketika memegangi kalam beliau dengan kaedah bi'adna dalilin dalam menghusnudoni nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai cucu Nabi. Kita lihat di dalam kitabnya Adz-Dzahabi yang berjudul Tarikhul Islam, juz 39, ya, beda terbitan mungkin beda juz. Kita mulai dari halaman 86, di sini ada bab khusus membahas tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan ketika sahabat melihat catatan kaki di sini, banyak sekali nama-nama kitab yang bisa kita jadikan rujukan mengenai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu di halaman 87, di situ Adz-Dzahabi menyebut wazada ba'dun nasi fi nasabihi ila anna waslahu bil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Faqala Ibnu Abi Abdullah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdullah bin Musa bin Abdullah Al-Mahdi bin Hasan Al-Musanna bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Asy-Syaikh Abu Muhammad Al-Jili Al-Hambali Az-Zahidi. Kalau kita artikan kurang lebihnya, sebagian manusia
menambah nasab beliau, Syekh Abdul Qadir maksudnya, sampai kepada Sayyiduna Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, lengkapnya adalah Syekh Abdul Qadir bin Ibnu Abi Abdillah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdillah bin Musa bin Abdillah Al-Mahdi bin Hasan Al-Musanna bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian di halaman berikutnya Al-Dhahabi juga mengakui akan kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau bahkan menyebut seperti ini. Wa kana imam zamanihi wa qutba asrihi wa syaikha syuyukhil waqti bila mudafa'atin. Syekh Abdul Qadir itu, kata Imam Al-Dhahabi ya, Syekh Abdul Qadir itu imam pada zamannya, wali kutub pada masanya, gurunya para guru pada waktunya, tanpa pertentangan, no debat ya kalau bahasa kekinian kita. Bahkan sampai seperti itu sahabat. Kemudian di halaman lanjutannya, Al-Dhahabi juga meriwayatkan sebuah kisah kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seperti ini. Qultu, aku berkata, wa nadhiru hadhil hikayati, yang serupa kisah ini adalah, ini maksudnya kisah-kisah karomah Syekh Abdul Qadir ya sahabat ya, yang sudah disebut sebelum halaman ini. Yang serupa kisah ini adalah ma haddatsana al-faqihu Abdul Qasim bin Muhammad bin Khalid. Kisah yang diceritakan kepadaku oleh Abdul Qasim bin Muhammad bin Khalid. Qala, beliau berkata, haddatsani Syaikhuna Jamaluddin Yahya Ibnu Sayrafi. Bercerita kepadaku Syaikhuna Jamaluddin Yahya bin Sayrafi. Qala, beliau berkata, sami'tu Abul Baqa'i An-Nahwi. Aku mendengar Abul Baqa'i An-Nahwi. Qala, beliau berkata, hadartu majlis Syaikh Abdul Qadir. Aku hadir di majelis Syekh Abdul Qadir. Faqara'u baina yadaihi bil alhani. Kemudian orang-orang membaca di hadapan beliau dengan lahan. Nah, ini semacam kayak surogan gitu sahabat ya. Faqultu fi nafsi, kemudian aku berkata di dalam hati, tura li ayyi syai'in ma yungkiru syaikhu hadza. Tahu lahan, kenapa Syekh tidak mengingkari ini ya, kira-kira begitu. Itu bilangnya di hati sahabat. Faqala syaikhu yaji'u wahidun qad qara'a abwaban minal fiqhi yunkiru. Kemudian Syekh Abdul Qadir berkata, ada seorang datang yang telah belajar bab fikih yang mengingkari. Kalau bahasa kasarnya itu ada orang tahu fikih tapi enggak dipakai gitulah ya kira-kira. Jadi Abul Baqa' ini disindir sahabat. Padahal beliau ngomongnya tadi itu di hati tapi dijawab oleh Syekh Abdul Qadir. Faqultu fi nafsi la'alla annahu qasada ghairi. Kemudian Abul Baqa' di dalam hati juga mengatakan, aku berkata barangkali bukan aku yang dimaksud. Itu ngomongnya di hati. Faqala iyyaka na'ni bil qawli. Tapi Syekh Abdul Qadir bilang lagi, maksudku yang ngomongi kamu. Nah, itu padahal ngomongnya Abul Baqa' ya masih di dalam hati itu. Fatubtu fi nafsi min i'tiradi ala syaikhi. Kemudian kata Abul Baqa', aku bertaubat di dalam hatiku dari memprotes syekh. Ini ngomongnya di hati juga loh padahal. Tapi Syekh Abdul Qadir masih menjawabi, faqala qad qabbalallahu taubataka. Kata Syekh Abdul Qadir, Allah telah menerima taubatmu. Masya Allah, ini luar biasa sahabat. Gremengi wali kanthi batin iso konangan sahabat. Masya Allah, luar biasa. Ini adalah satu ya, satu dari puluhan bahkan ratusan kisah karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang tercatat rapi berdasarkan riwayat yang jelas. Jadi dari sini kita bisa melihat jelas sekali kisah-kisah karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rata-rata ditulis dengan baik berdasarkan riwayat yang bersambung dari masa ke masa sampai kepada ulama yang menyaksikan sendiri karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sekian sahabat, semoga bermanfaat. Silahkan dirujuk sendiri-sendiri redaksi lengkap kitab-kitabnya. Kalau belum bisa baca ya silahkan dibuat bahan obrolan santai dengan kawan-kawan yang bisa membaca. Siapa tahu dengan ngobrolin kebaikan para ulama
minimal bisa sadar dirilah, syukur-syukur bisa meneladani. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bisawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya teman-teman, barusan setelah saya mengupload video yang sebelumnya itu saya periksa ada komentar-komentar, ternyata ada ini komentar-komentar yang baru saja saya sampaikan bahwasanya kalau mau berdebat ilmiah fokus kepada pokok permasalahan, jangan lari ke masalah-masalah yang lain, apalagi masalah yang Anda tidak paham. Itu justru menunjukkan bahwasanya Anda itu sebenarnya bersembunyi dari ketidakmampuan Anda ya menghadapi teori-teori penetapan nasab, di mana kitab sezaman itu sangat dibutuhkan dan memang menjadi syarat untuk mengisbat nasab yang jauh. Maksudnya nasab yang jauh itu bagaimana? Orang zaman sekarang ya mengakui sebagai keturunan orang yang hidup jauh di abad yang sebelumnya. Sementara kongkol-kongkol nasab yang dia akui bersambung kepada seseorang yang hidup di abad yang sebelumnya itu tidak pernah tercatat di dalam kitab-kitab ulama nasab. Maka itu dibutuhkan teori untuk menetapkan nasab, teorinya yaitu terverifikasi oleh kitab sezaman. Dan kemudian dia nanya, lalu Syaikhul Qadir Jailani punya anak soleh itu ada nggak kitab zamannya? Kan tidak ada. Kata siapa tidak ada? Kau sudah mempelajari tidak tentang silsilah nasabnya Syaikhul Qadir Jailani berikut dengan putra-putranya? Nih, saya kasih tahu ya. Nih, ada kitab namanya Mukhtasar fi Ulumiddin. Ya, Mukhtasar fi Ulumiddin ini karya tulis daripada Syaikhul Qadir Al-Jailani sendiri. Di mana di halaman ke-47 ya, nih halaman ke-47 tuh. Nah, itu disebutkan di situ ya, qala Ibnu Najjar fi tarikhihi. Ibnu Najjar menyebutkan di dalam kitab tarikhnya, sami'tu Abdul Razzaq, saya telah mendengar Abdul Razzaq Ibnu Syekh Abdul Qadir Al-Jaili, putra laki-laki daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jaili Al-Jailani. Yaqulu, dia berkata, wulida liwalidi tis'ata wa arba'u tis'atun wa arba'una waladan. Ayahku itu memiliki anak 49 anak. Itu yang berkata siapa? Putranya Syaikhul Qadir Jailani. Siapa namanya? Abdul Razzaq. Nah, dia berkata kepada siapa? Kepada Ibnu Najjar, dan ditulis oleh Ibnu Najjar di dalam kitab tarikhnya. Nah, dari sekian banyak anaknya Syaikhul Qadir itu disebutkan satu persatu. Ya, di antaranya anak yang ke-11 itu bernama Saleh. Berarti Syaikhul Qadir punya anak Saleh, ada bukti kitab kezamannya. Paham enggak ini? Yang kedua, nih, dalam kitab Nurul Absor. Tuh, ya. Ketika menyebutkan biografi Syaikhul Qadir Jilani, diawali dengan apa? Wa huwa Abu Saleh. Adapun Syaikhul Qadir itu kunyahnya adalah Abu Saleh. Bapaknya anak laki-laki yang bernama Saleh. Paham enggak ente? Nah, sudah ya.